Pancasila itu merupakan proses tempat untuk memproses emosi yang paling dasar, jadi emosi hewani kita. Setiap manusia ini mempunyai jiwa, dan jiwa ini merupakan sumber energi yang menghayati tubuh. Tanpa jiwa, dia gak hayat. Dengan secara hipotesa, secara penelitian, secara hipotesa, maka manusia ini lahirlah suatu, yaitu keanehan-keanehan atau yang disebut itu kerahasiaan Tuhan yang ada, yang memang diberikan kepada manusia ini, maka timbullah yang namanya akultologi. Akultologi itu apa? Akultologi itu adalah kesaktian yang berdaya menggunakan jiwa. Thank you.
kita mengatakan kalau menggunakan kalimat Allah kiri, ya, jadi Allah mengatakan kiri, kalau akhir itu, ya, itu nanti itu bisa membedakan antara kiri dan kiri.